Deddy Cover Job. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Ya, apa kabar? Kebetulan tim kita lagi di Bandung nih. Oh iya. Lagi rame apa, Kang? Alhamdulillah, sekarang masih bis aja. Oke, bisa lihat ke dalam ya, Kang ya? Oh, silakan. Oke, iya. Ada pengerjaan apa nih, Kang, di cover job nih, Kang? Ini buat PO Jaya Selamat, buat unit baru dari Laksana SR3. Si Deddy Cover Job nih, kira-kira model-modelnya yang baru apa, Kang? Kebanyakan sekarang metrik yang sabit ini, Om. Oh, model-model seperti ini ya. Juga pengerjaan modelnya masih bordir gini ya, Kang ya? Iya, Om. Oke, ini permintaan dari? Permintaan dari PO sendiri. Dari PO sendiri, Om. Oke, kalau buat warna-warna sendiri, Kang, ini yang lagi rame warna apa sih, Kang? Kebanyakan sekarang di Sumat, ke warna-warna gelap ini, Om, paduannya. Iya. Amaro yang ini tuh yang mocha sama black. Ini biasanya juga disesuaikan sama livery busnya ya, Kang ya? Betul. Sekarang nggak ngikutin juga. Sekarang masih tabrakan warna-warna juga, gelap. Iya, kan? Betul. Buat bus apa nih, Kang? Ini bus Pastran Lampung, Om. Pastran Lampung. Lampung, okay. Ya. Ini unik ya. Jadi kombinasinya pakai motif apa nih, Kang? Picasso sama Camaro hitam sama oranye. Oke, okay. Ini lagi proses pengerjaan. Lagi dipasang juga, Kang? Supirnya, iya. Lagi dipasang juga. Betul. Nih. Betul. Oke, Kang, mungkin bisa kita lihat langsung ya, Kang, pemasangan bisa. Di busnya, Kang. Iya, betul. Sambil sekalian itunya. Kita lihat yuk. Oke, Kang Deddy, ini jadi bus ya, Kang ya? Iya, betul. Ini jadi namanya Fastran. Fastran. Ini rute apa nih, Kang? Ini kebetulan wisata. Wisata. Ya. Daerah mana nih, Kang? Lampung. Lampung. Betul. Ini yang lagi pemasangan bahan Camaro sama Picasso ya, Kang? Picasso, betul. Bisa kita lihat ya, Kang ya? Oh iya. Oke, ini jadi bisa kita lihat nih. Ini yang tadi di dalam workshop ya? Iya, betul. Oke, ini ada berapa seat nih, Kang? 59 semuanya. Ini boleh diceritain, Kang. Ini masuk hari apa? Baru tadi pagi ini, Kang ya? Betul. Ini jadi kalau satu bus itu dari cover job itu? Pengerjaan 3 hari udah naik ke bis. Dan ini dari cover job sampai berapa bulan ke depan penuh, Kang? Alhamdulillah masih penuh. Harus sabar-sabar antrinya saja, alhamdulillah. Mas, bisa dicari lagi, Kang? Ini detail-detail pengerjaan ini, Kang? Mungkin si benangnya segala macam atau mungkin ada kesulitannya gimana, Kang? Kebetulan kalau di MBTEC enaknya justru lebih empuk. Kalau di jahitan lebih nyaman, nggak kaku. Jadi lebih enak dilihat lah. Oke, MBT Clovers, jadi mungkin kita mau kilas balik dikit nih, jadi cover job, bisa diceritain, Kang, ini mulai merintisnya berapa tahun yang lalu sampai sekarang ini udah akhirnya bertahan berapa lama, Kang? Kalau kebetulan kita berjalan sekarang mau 8 tahun, Om, dari merintis pertama merintis, dari kecil-kecilan sampai alhamdulillah udah pada tahu PO-PO dari ya hampir Indonesia lah istilahnya, mah. Oke, kalau misalnya ini, Kang, PO bus itu sebenarnya yang diinginkan, yang dicari itu apa sih, Kang, sebenarnya kalau pas lagi pengerjaan ini, Kang? Kualitas bahan justru, Om. Oke, nah ini selama ini Deddy Cover Job kita didapatkan dari mana? Dari MBTEC ini kita selalu pembikinan pasti yang utamanya. Soalnya kita kan ngasih garasi juga ke setiap owner gitu. Kita ngasih garasi 3 tahun untuk dari segi bahan sama jahitan. Biar kepercayaan yang diutamain itu. MBTEC itu kalau kena AC, satu lebih dingin. Yang kedua, namanya wisata kan kadang ada yang makanan tumpah apa-apa itu dilap langsung bersih. Tapi kalau selain MBTEC kan ngeresep ke dalam busanya itu akhirnya bau. Tapi kalau MBTEC tinggal kita pakai kanebo, kita lap pakai pewangi, udah selesai, udah langsung bersih gitu. Cara ngerawatnya juga lebih mudah gitu. Dari apa perusahaan Fastran memang nilainya dari dulu MBTEC. Yeah.
ini Kang, ada testimoni mungkin dari teman-teman PO sendiri tentang pemakaian bahan MBTEK sendiri Kang? Kebetulan MBTEK sebenarnya tergantung kita perawatan juga sih Om. Kita yang ngasih tahu saran-saran supaya lebih awet nyampe 4 tahun, 5 tahun, nggak sampai retak-retak gitu. Ya alhamdulillah emang terjadi gitu. Sampai 5 tahun juga ada yang pernah saya kerjain, tapi khusus yang saya kerjain gitu. Saya selalu kontrol, alhamdulillah masih bagus. Aman lah istilahnya mah gitu. Cuman ya syaratnya gitu aja, simpel sebenarnya perawatannya, cuma bekas-bekas keringat sih. Dilap aja. Yang masalahnya itu aja sebenarnya penyakitnya. Kira-kira Kang, misalnya buat ke depan sendiri, buat Dedi Cover Jog, harapannya Kang di bisnis ini Kang? Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih berkembang, bisa lebih kreatif, terus makin dipercaya sama konsumen, intinya mah itu. Jadi pengerjaan sebenarnya nggak lama, cuman yang harus siap itu antrinya aja gitu. Salah satu request juga nggak Pak dari Neng Desi Kang? Kita bikin supaya yakin orang bahwa ini emang benar-benar MBTEK gitu, bukan KW-KW gitu. Oke, siap. Ciri khas saya sendiri gitu, semua produk saya pasti ada ininya, bukan ada nama saya. Baik lagi Kang, buat permintaan MBTEK sendiri di Dedi Cover Jog itu berapa persentase pengerjaan kira-kira dari yang order yang masuk ya? 60 hampir 80% penggunaannya MBTEK. Warna-warna juga, sorry Kang, ini 2024-2025 warna yang akan tren dan sama model yang akan tren Kang. Warna-warna gelap kayaknya Om. Kayak sadel simbang sih, kan tergantung permintaan juga, ada yang warna pengen warna terang kayak gini. Deddy, terima kasih deh udah disempetin sama sini ya. Iya. Terima kasih dan sukses juga buat Dedi Cover Jog ya. Amin. Oke, sukses Kang ya. Amin Om. Oke, Mitra Lovers, itu tadi kunjungan tim MBTEK ke Dedi Cover Jog di Bandung. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.